Kembali lagi bersama Izuki Link di lokasi MRT Jakarta. Ini Izuki bersama Dokter Indah menggunakan e-money dan Breezy, sedangkan Dokter Tit menggunakan tiket yang dipesan melalui aplikasi MRT Jakarta. Itu ada dua orang yang menggunakan MRT Jakarta. Nah, ini masih tanya cara beli tiket. Ini masih. Loh, tadi kayaknya sudah tinggal klik katanya. Apa Pak bayarnya pakai apa? Oh, lainnya enggak bisa. Iya. Berapa? Berapa? 4.000. Setiap hari. 4.000. Dua orang. Oh, boleh. Ya, ini pas toh? Iya. Oke. Tenai, makan aja. Mantap, mantap. Ternyata bisa tunai. Ini karena terpaksa, karena bawa emone. Nggak bawa cashless, nggak apa-apa deh. Coba lihat, sekarang itu apa sih yang nggak bisa? Dengan hanya handphone bisa kemana-mana. Oke, kita lihat lagi setelah ini. Oke, ternyata yang boleh cash itu kalau one way. One way bisa. Kalau seandainya mau bolak-balik atau mau nginep di MRT, kita nggak bisa ya. Ya, ini karena kita hanya satu tujuan, yaitu ke Setiabudi Astra. Kita menggunakan kas dan dibantu oleh kakak yang cantik. Oh, akhirnya pakai kartu MRT. Berapa nih harganya? Single trip. Oh, kartu MRT-nya boleh dipakai. Ini bisa diisi ulang. Diisi ulang nanti kalau kita mau naik MRT lagi, kita datang ke sini isi ulang dulu di loket sudah disediakan. Terima kasih Bunda Tin dan juga Bunda Indah dan juga Bude Era. Bude enggak deh. Yuk, kita jalan. Jangan sana. Kita jalan ke sana. Kalau ke situ kita keluar. MRT. Loh, mana MRT-nya? Oh, itu. Turun. Berarti. Turun kah? Berarti pakai lift aja. Ya, pakai lift aja. Iya, pakai lift. Itu ada lift. Oh, lift naik itu. Lift naik berarti elevatornya naik. Berarti kita naik lift aja. Nah, itu. Iya. Kembali lagi naik lift kita. Liftnya itu. Pakai lift aja. Kalau saya sih enggak apa-apa sebenarnya. Menikmati jalan. Nah, kita menaik lift prioritas ini. Sebenarnya enggak cocok ya kalau Izuki. Cuman masalahnya jadi pengawal bunda-bunda ini, tiga bunda ini harus dikawal. Alasannya mengawal tiga bunda. Nah, kalau kita kan mau ke arah Setiabudi Astra. Jadi ke arah sana. Kita harus memilih yang ya ke arah yang mana? Panahnya ke ya. Panah ke panah kiri. Iya. Ke sana juga bisa. Ya, kalau di sana enggak bisa karena itu ke arah kanan nanti ke menuju Lebak Bulus, Senayan, nanti ke Blok M lewat situ. Kapan kita ke Blok M? Nah, ini Bunda Din sedang eksplorasi. Kita lihat aja. Berarti kita bisa masuk ke lewat pintu manapun. 15. Silahkan. 13. Yang penting semuanya mengarah ke Setiabudi. Betul. Ya. Karena kereta yang sama. MRT yang sama. Keretanya belum datang. Kita lihat jadwalnya. Jam berapa dia datang? Jadwal ada di mana? Oke. Okay.
Nah itu dia. Nah ke Bundaran HI akan datang pukul 7 lebih 9. Berarti 2 menit lagi kita dapat menaik kereta. Bundaran HI tiba di peron 2. Oke. The train bound for Bundaran HI is arriving. Bundaran HI tiba di peron 2. Platform 2. Untuk menjaga jarak aman, mohon senantiasa mendahulukan penumpang yang keluar dari dalam kereta. Terima kasih. Dear passengers, in order to keep a distance from getting on and off the train, please wait for the train to alight completely. Thank you. Ini kita sekarang pukul 7 lebih 8 menit dan kereta akan berangkat 7 lebih 9 menit. Dan ternyata tidak terlalu ramai. Apakah setiap hari seperti ini? Kita tidak tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Situ sama sini. Ini ada tempat duduk. Ada tempat duduk. Sini. Nah, itu loh, anu Bunda Din. Bunda Din duduk sini, Mbak Era sana. Ibu Hamil itu. Itu. Sudah, enggak apa-apa di situ. Sebelahnya bapak-bapak itu. Deket kok kita. Sanyu. Terakhir Bundaran HI. Balik, nggak muter dong, balik. Bundaran HI.